Selamat siang dari Gudang Selatan 22 Gedung B. So sebenarnya gue belum cerita sama lo semua kenapa ada kantor di sini, kenapa ada Gudang Selatan di sini di vlog gue. So there's a brand called Code 96. Iya man, gue orang di belakang Code 96 bersama Yogi dan teman-teman. So mereka support kita untuk vlog ini, season 3 ini. Namanya Code 96, lo bisa follow dulu Code 96 di sini. Bentar lagi kita launching. Code 96 nggak jauh-jauh dari clothing brand. Ya mostly barang-barang kita adalah pakaian dan aksesoris. Nanti katalognya diupdate di Instagram Code 96. Kalian bisa follow dulu sekarang. Launchingnya ntar kita kabarin. So itu kenapa ada kantor ini ada di Gudang Selatan. Kita akan launching Code 96 sebentar lagi. So itu juga alasan kenapa gue balik lagi ke vlog season 3, man. Gue terlalu banyak di rumah tahun waktu pandemi kemarin. Gue malah main game CSGO segala macam. So gue berangkat dari gak produktif. Sebenarnya ada bisnis yang gue jalanin, cuman gue gak bisa ceritain ini di vlog selama pandemi kemarin. Tapi kayak gue gak keluar rumah juga. Maksud gue bisnisnya gak keluar rumah, ngerti gak lo? Jadi gue gak ketemu siapa-siapa dan akhirnya gue memutuskan untuk ada tawaran untuk membuat suatu brand clothingan segala macam, dan gue bebas untuk direct itu semua bersama Yogi. So gue ambil aja. Jadi so kita tunggu launchingnya Code 96. Gue gak sabar banget pengen nunjukin ke lo semua semua kepengenan gue gitu. Nanti ada coach jacket, ada sweater, ada hoodie, ada baju. Sebenarnya boleh nggak sih jualan uang baru gitu? Komen di bawah, gua nggak tahu men. Tapi kebanyakan tradisi kita zaman dari dulu ya, maksudnya pas puasa gitu kita pasti bagi-bagi THR pakai duit baru bagus. Keluarga gua nggak pernah beli uang baru gitu, but ya udah semacam tradisi. Bukan bener atau salahnya, tapi menurut lu boleh apa enggak? Komen di bawah. Kayak gue pernah ganti pekerjaan banyak banget sih, dari mulai interior design, kontraktor, lalu motoin orang wedding kala pagi, jadi apa lagi ya, rentalin mobil segala macam, bisnis-bisnis konvensional lainnya. Jadi iya, tapi maksud gue vlog adalah hal yang menyenangkan untuk iya, gue upload video tuh dapat AdSense kan, dapat uang, dapat sponsor yang artinya bisa menghidupi gue secara materi, secara merdeka ya. Dibandingkan semua pekerjaan gue yang dulu, nge-vlog atau nge-youtube adalah hal yang paling menyenangkan yang pernah gue alami, men. So, berapa banyak orang di belakang gue yang pengen bisa seperti ini, tapi gue kemarin-kemarin menyia-nyiakannya dan berleha-leha main game. Maksud gue juga melakukan sesuatu tapi gak bisa gue ceritain di vlog. Dan memang pandemi juga, kita gak bisa ngapa-ngapain. So, gue berharap tahun ini adalah tahun yang terbaik buat kita pulih dari segala hal. So, I start the business Code 96. Kayak gue bakal yakin tahun ini akan pulih lagi. Walaupun rumor-rumor masih 10 tahun lagi corona habis segala macem. But, iya, tapi kita harus stay positif untuk menyambut hal-hal itu datang lagi. Balik lagi ke kehidupan normal. So, maksud gue jangan lupa bersyukur, jangan lupa mensyukuri hari ini apa yang lo dapat, apa yang lo punya. Mungkin banyak orang yang berada di belakang lo pengen di posisi lo sekarang. So, itu juga alasan gue kenapa
buat bisnis Code 96 karena ribuan orang, mungkin ratusan orang pengen di posisi gue sekarang. Iya, jangan pernah sia-siain itu. Udah gendut. Nanti mana udah gendut. Hujan. So, ini katalog awal nih, Pak. Berarti. Iya, iya. 96, Code 96. Kapan launching-nya, Yok? Well, udah boleh disebut. Boleh, boleh. Gua bridging soalnya. Oh, gitu. 10 hari dari vlog ini diupload. 10 hari? Lama banget. 7 hari setelah vlog ini upload. Bentar lagi pokoknya. Bentar, jangan lupa lagi follow Code 96 ya, Yok. Betul. Ini kok jaketnya katalog pertama nih. Salah satunya ya. Ada 3, 3, 6, 8. 8 katalog yang sekarang. Iya. So, tungguin aja nih nanti Yogi. Kita update di Instagramnya. Follow Instagramnya @code96.co. Nice. Atau lu keren juga boleh? Iya dong. Minum dulu dong. Lalu jadi Protestan. Mau dari mana? Ini dari Kopo. Mau dari Kopo. Jauh kan. Rumahnya deket ya? Rumah di Kopo? Mm. Kamu Robocop ya? Hah? Robocop. Apa tuh? Rombongan Bobotoh Kopo. Solid 1 hour photoshoot for Code 96. Denia, thank you banget. Iya, ya, bantuin. Iya, makasih juga. Semoga si, bermanfaat. See you di next project ya. Iya. Thank you banget loh. Iya. Ini buat thumbnail aku ya, gak apa-apa laku nih, kalau aku. Yeah. Iya. Ya, viewersnya banyak. Iya gak? Iya dong. Viewersnya banyak kalau tidak ada. Iya, masukin. Judulnya Cewek-Cewek Cantik Udang Selatan Part 2. Oi. Hati-hati ya. Siap, Mas. Salam buat orang tua. Oke. Orang tua siapa? Orang tua. Orang tua. Oh iya. Oh iya, Mas. So, dia pulang untuk 2 minggu ke depan karena harus ketemu lebaran. Iya, yeah, tahun kemarin udah di sini. Sekarang harus pulang. See you, yuk. Siap, Mas. Nanti ngeke. Siap, Mas. Saya ke Tegal lah. Ke Tegal, balik ke Tegal sih. Naik motor. Ya. Siap, yuk. Mas. Hati-hati, yuk. Hati-hati, yuk.